Oh, iya. Kita cobain ya sama-sama ya, Izzat ya. Cobain. Coba kamu cobain. Suapin aku dong, Shay. Masakan cucunya aja enak. Siapa sih mana neneknya nih? Apalagi dia. Nenek, kamu cobain ya. Ya. Cobain ya. Kamu tuh sekarang udah mulai agak berubah deh sama aku. Kenapa sih? Coba lagi, tuh. Hei, Izzat, itu siapa? Mau cobain ya? Siapa tuh? Mama, mama, bukannya kita makan dulu, Mas? Oh iya, iya. Ibu Kita. Ibu Kita, sahabat. Silakan, Ibu. Nah, ini dia. Ya ampun, kita lagi belakotan makan. Apa kabar? Silakan, Ibu. Ini, Ma, ya. Betul, aku nonton. Ini neneknya. Iya. Oh, neneknya Irsat itu Ibu sih. Ya, ya Allah. Sama Ibu Siska ini siapa? Tahu dong. Siapa? Ibu Siska Switomo. Ini siapa? Iya. Penyanyi dangdut zaman dulu. Ah. Penyanyi dangdut. Saya ini jago masak. Oh, kira penyanyi dangdut. Iya. Kamu ada sedang? Enggak ada. Kok mau? Ibu Siska. Kabar, Mama. Ini saya kasih hadiah untuk Mama Ani. Aduh, terima kasih. Masak di dapur. Buat di dapur ditaruh, jadi ada ide mau masak apa, mau masak apa. Iya, iya, iya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Seneng gak punya nenek seperti Ibu Siska atau kamu yang jago masak? Seneng. Seneng. Emang suka masak bareng gitu? Iya. Sayang, aku juga pengen dong nanti diajarin masak sama istri tercinta ya di rumah ya. Masak apa sayang? Masak air. Biar masak. Kita lihat di sininya ya. Ibu Siska Suto. Terima kasih. Sosok yang satu ini sejak lama kerap menyapa di layar kaca dan menunjukkan cara membuat aneka sajian lezat istimewa. Betul, seorang pakar kuliner Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Siska Switomo.